Aliando. Ada lagunya. Aliando. Yes. Bivos Radio, we are your voice and your sound. Nah, Billy Sinar, gue pengen ngabarin nih kalau Bivos Radio ngadain acara yang keren banget, namanya Pro Art, dan itu diselenggarain hari Senin sampai hari Kamis tanggal 4 sampai 7 April. Jadi kalau misalnya penasaran, langsung aja datang ke lantai dasar Binus Anggrek, karena di situ bakalan banyak banget various band dan band-band yang keren-keren banget mau promo lagunya. Jadi please datang ya. Oke deh, langsung aja deh gue ngebahas tentang 10 superhero DC lebih detailnya lagi. Kalau misalnya lo penasaran sama DC, jadi kan DC tuh head to head banget sama Marvel ya. Mungkin lo lebih tahu Marvel. Kalau misalnya lo nggak tahu DC, nih gue kasih tahu. Oke deh. Yang nomor 10 ada gue bakal ngebahas tentang Hawkman. Hawkman itu adalah reinkarnasi dari pangeran Mesir bernama Khufu, dan dia nemuin Earth Metal. I don't know how to spell it, but kayak TH metal, yang bisa ngebatalin hukum gravitasi, juga bisa bikin terbang, dan juga bisa nambahin kekuatan dari bajunya. Karena dia merupakan arkeolog dan sejarawan, dia pakai senjata dari museum tempat dia bekerja buat menegakkan sebuah kebenaran. Ya, siapa sih yang gak mau menegakkan kebenaran? Hello. Selain itu, dia juga dikenal sebagai superhero yang ganas karena selalu ngebawa senjata yang besar. Ini namanya Hawkman. Oke, okay. Itu oke deh, pokoknya gue sedang memikir gitu apa yang relevan dari yang besar dengan Hawkman. Oke, nomor 9 ada Aquaman. Yang tadi gue bahas juga, Aquaman bakalan ada di Justice League karena dia salah satu pendiri Justice League juga. Jadi Aquaman itu nama aslinya Arthur Curry. Curry itu kayak kari gitu loh, ya kari. Dan itu nama asli dari Aquaman itu sendiri. Dia lahir dari seorang penjaga mercusuar yang nikah sama wanita yang ternyata keturunan kerajaan Atlantis. Dari daerah keturunan inilah Aquaman jadi raja dari 7 lautan dan penguasa Atlantis. Dia juga yang tadi gue mention, dia juga pendiri dari Justice League. Makanya gue penasaran banget nih Justice League sekeren apa. Dia juga sobi banget sama Superman. Jadi gara-gara mungkin sobi banget sama Superman, dia ngerekrut Superman jadi Justice League juga kali ya. Tapi please, Superman tuh kayak main iconnya DC kali ya. Oke deh. Oke, next up we have Catwoman. Ya, kalau misalnya lo tahu film Catwoman yang diperanin sama Halle Berry, kalau nggak salah tahun 2005 ya. Dan gue bakalan ceritain lebih detailnya di sini. Jadi Catwoman ini namanya Selina Kyle, dan dia digambarin sama DC sebagai superhero. Tadi awalnya dia tuh a thief gitu, seorang pencuri. Jadi si siapa nih? Si Selina Kyle ini jadi pencuri, tapi seiring berjalannya waktu DC membuat dia jadi superhero. Dan dia punya romantic interest gitu deh sama Batman. Dikabarkan kayak ada hubungan romantis dekat sih. Dan juga DC ini ngerubah Catwoman sebagai figur heroik yang berusaha melindungi bagian timur kota Gotham dan ngebantu Batman juga. Mungkin gara-gara ada hubungan romantis dengan Batman kali ya. Oke deh, next up we have Green Arrow. Jadi si Oliver Queen yang awalnya cuma seorang miliuner yang manja, playboy yang kayak please kayak